Rumah kami terlampau lak bocor, lantai kami rosaklah, dinding kami dengan hancur semualah. Abang jeng kami nang siapa di nak yagi nang apa lama dah dia pergi? Kiranya ada dah 4 tahun dah. Dalam keadaan uzur ya lah. Uzur dah ibjem ya lah. Ubahnya nang jauh nam nak ubah. Nang kami berasa alhamdulillah atapnya ada diganti baru, lantai ada, dinding pun diberi juga, diatur juga lah. Nang kata orang dah rasa orang selesa, selesa tempat diam. Ada besar lah. Ada besar laga tempat. Kami berterima kasih dengan cidak KPKP. Nah, paling-paling lagi dengan cidak kerajaan lah. Kami banyak-banyak berterima kasih. Alhamdulillah kena mengulurkan sumbangan rumah bantuan ya dengan kami. Nang kami berucap banyak-banyak berterima kasih dengan kerajaan. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur lah kena bantuan tu lah, cari dengan orang sehat. Kami pun tak selamat kerana terharu lah dengan bantuan tu lah. Walaupun kita orang tak jauh dari dia, baik dari mereka-mereka. Yang makan mereka selalu aja lah. Jadi jangan anak pun dah meningkat. Jadi menangkan rumah kami ya terlalu besar kita orang. Ya, kami masalah enggak lah karena bagi pihak yang berkenaan ya. Tuan banyak-banyak terima kasih kepada KPKT dengan sidak DBKU dengan kerajaan negeri dengan kerajaan pusat lah kerana bantu rumah kami, modal rumah kami kira baik pulih walaupun sedikit bagi kami besar bagi kami lah. Kalau walaupunnya macam ni pun kami berharap banyak terima kasih dengan sidak yang berkenaan lah kerana bantu. Jadi kami rasa senang bersyukur lah apa yang kami dapat masa tu lah. Selain daripada bantuan DBKU, kami fahamkan sidak kontraktor yang dilantik pun ada menyumbang kan? Ah, ada, yang ada menyumbang apa macam bantuan melah rumah bilik mandi yang dibantu dahnya. Ada yang lain selebih yang kecil-kecil lagi tak lebih cat apa yang lebih diberi dengan kami kami pun melah lagi lah bantuan daripada sidak kontraktor.